Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Rental Industri. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah unit ambulan ya. Ambulan unit Grand Max yang kemarin kita sudah sempat update reviewnya ya. Ini ambulan pesanan dari Masjid Asalam Jasir Ngawi. Jasir Sine Ngawi ya, yang kemarin kita sudah sempat update gitu. Oke, kita langsung saja review, dan ini sudah jadi ya. Yang pertama yaitu untuk eksterior. Untuk eksterior ini kita stiker kayak gini ya, ini sesuai permintaan dari customer seperti itu, karena ini kemarin datang mobil masih baru banget gitu. Terus yang selanjutnya kita pasang lampu strobo yang standar ya, ini. Nah, sudah standar. Terus yang selanjutnya untuk eksterior selanjutnya yaitu bagian belakang, bodi belakang ditambah stainless di bagian bodi belakang itu buat bertujuan untuk biar bodi tidak tergores ketika memasukkan stretcher gitu. Terus kita lihat bagian dalam. Untuk bagian depan yang pertama yaitu kita taruh tombol-tombol seperti ini ya. Ini tombol-tombol strobo, ada tombol bell, dan ada tombol-tombol untuk mic. Nah, kayak gini. Oke ya. Ini untuk bagian depan. Untuk bagian belakang kita lihat lagi. Nah, untuk bagian belakang kemarin kita sudah update untuk kursi tunggu. Ini ada dua ya, untuk kursi tunggu yang pertama untuk perawat ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada kursi tunggu pasien, kayak gitu. Ini kursi tunggu bisa dibuka ya, seperti ambulan yang kemarin untuk naruh barang gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu kita ada di sini ada stretcher yang dorong ya. Nah, stretcher ini dilengkapi dengan langsung tiang infus seperti ini. Ini bisa ditekuk dan dikeluarkan, nah seperti ini. Dan juga ada ulir teleskopnya, jadi bisa ditinggikan, bisa di udah kan kayak gitu. Terus ini ada caranya kayak gini, set gitu. Nah, dikembalikan gitu. Itu untuk stretchernya, dan di bawah stretcher ada panggung seperti biasanya gitu. Nah, panggung ini berfungsi sebagai rel untuk stretchernya gitu. Terus di bawah panggung ini ada locker, ini bisa dibuka kalau semisal stretchernya dikeluarkan, dan untuk naruh skop ya gitu. Terus yang selanjutnya kita dilengkapi juga dengan tabung oksigen gitu. Terus ada kotak P3K, ini ditambah di kotak infak karena ini ambulan masjid ya gitu. Terus ada upper juga gitu. Terus tadi ketika tidak memungkinkan pakai tiang infus yang ini, kita disediakan dengan infus itu. Nah, seperti itu. Terus lampu LED juga ada, ini juga ada. Nah, lampu LED. Terus untuk lantai kita permintaan lantainya pakai aluminium bordes kayak gitu. Oke, itu ya. Ini ambulan standar evakuasi kayak gitu. Oke, mungkin itu ya untuk review kali ini. Apabila teman-teman ingin order, langsung aja hubungi nomor admin yang ada di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.